Sebelum Anda simak beritanya, minum dulu Sinomonis. Karena Sinomonis segar dan alami. Ada 24 pemain Arema yang dibawa ke Solo untuk laga pekan ke-7 melawan Persija Jakarta hari Minggu 17 Oktober 2021. Rombongan Arema dikabarkan bakal bertolak ke Solo Jumat 15 Oktober 2021 siang hari. Pelatih, pemain, dan ofisial yang berangkat dipastikan sudah dinyatakan lolos swab tes antigen terlebih dahulu. Tercatat ada 22 pemain yang ikut serta dalam rombongan Arema yang bakal berangkat menggunakan bus. Dari 29 pemain yang dimiliki Arema, ada 5 pemain yang harus absen sementara ini. Ada nama Feby Eka Putra yang sedang bergabung dengan Timnas Indonesia U23, Aji Saka dan Seiya Da Costa yang pemulihan cedera, serta Ahmad Galih dan Fikran Akbar yang tak dibawa serta dalam rombongan tersebut. Jalur di gelontor banyu iki, tapi sih seger terus alami. Woi Jo, aku kan di Sinomonis. Sinomonis segar dan alami.